selamat datang di channel bersama Yani. Ini berlanjut untuk bakso ya. Saya mau bikin kuah baksonya. Bumbunya adalah 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 4 butir kemiri, 3-4, kaldu bubuk, garam, dan lada bubuk secukupnya. Saya mau masukkan ceker dan kepala ayam serta sayap. Resep bakso ayam sudah saya share di video saya sebelumnya. Gampang banget bikinnya. Ini tinggal dihaluskan dan ditumis. Bumbunya dihaluskan, saya menggunakan chopper kesayangan saya, yaitu produk dari Mitoshiba Electronic, kodenya CH100. Siapkan wajan kesayangan kita, kemudian beri sedikit minyak goreng. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Saya menggunakan wajan anti lengket dan sutil silikon tahan panas keluaran dari Stain Cookware. Wajan ini terdiri 3 buah atau 3 pieces untuk 1 set. Yang tertarik dengan produknya Stain Cookware dan Mitoshiba bisa dibeli di Shopee dan Tokopedia. Di sebelah kanan saya sedang memasak air untuk kuah baksonya. Masukin ceker, kemudian daging yang lain atau bagian yang lain. Masukkan 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk, dan 1/2 sendok makan lada bubuk. Kalau kurang nanti tinggal ditambah. Panci yang saya pakai ini adalah keluaran Stain Cookware, diameter 24 cm, kodenya Diamond Series, bisa beli di Shopee dan Tokopedia. Kalau ayamnya udah empuk dalamnya dan rasanya udah pas, masukkan baksonya. Bakso dan tahu bakso. Kuah baksonya sudah siap. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Kurang asin, gurih, sesuaikan dengan selera masing-masing. Mantul. Pelengkap makan bakso adalah mie telur, nanti akan direbus, dan sambal. Sambalnya terdiri dari 20 buah cabai rawit merah, digoreng dulu biar awet, baru dihaluskan.
Pelengkapnya adalah mie kuning, sambal cabai rawit merah, bawang goreng, dan seledri sedikit daun bawang. Ada sawi hijau juga atau sesim. Tambahkan sesim yang sudah direbus, kemudian dikasih deh kuah baksonya. Dikasih sambal. Wow. Boleh pakai saus, boleh pakai kecap, sesuai selera aja. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi.